Oke, okay, balik lagi kita akan belajar apa sekarang. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini kita akan mengimprove compatibility with browser fallbacks Ya, uh, ketika menjalankan uh, CSS, kita akan menjalankan di dalam browser. Uh, ada beberapa permasalahan mungkin di compatibility uh, di browser gitu ya. This, this is why it's important to provide browser pullback to avoid potential problem. Nah jadi ini uh, penting ya untuk kita ngapa kenapa kita naruh uh, pullback item untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang potensial ya. Misalnya kayak tadi tuh kalau nggak kebaca nanti uh, tampilannya nggak begitu menarik ya, nggak bagus. jadi ketika browser fars the changes of, uh, of it ignore any property that it doesn't recognize and support nah kayak gitu. Jadi dia akan mengignore atau tidak meng atau mengabaikan uh, variabel yang nggak disupport. Jadi yang disupport aja yang akan ditampilkan. Gitu. Contoh. If you use CSS variable to send a background color on the site, Internet Explorer will oh IE itu Internet Explorer ya yeah, will ignore the background color because it doesn't not support CSS variable nah kalau gitu. Contoh jika kita pakai variable CSS untuk uh, mengubah warna background pada website, Internet Explorer akan mengabaikan background color karena karena CSS variable nggak di support, nggak support di Internet Explorer, Explorers. Ya. In that case, the browser will use whatever value it has for that property. Jadi kalau nggak ada variable ya variable CSS yang di support, dia akan pakai uh, value yang lain ya. Apapun yang ada di dalam background colornya, dia. If it uh, can't find any other value set for the property, it will report to the default value, which is typically not the ideal. Nah, jadi kalau itu nggak support, dia akan pakai value yang default ya, yang mana itu yang nggak ideal bagi si programmer ya. Maksudnya si yang coding gitu loh, nggak sesuai harapan. It is means that if you do not want to provide the browser fallback it's as easy as providing another more widely supported value immediately before your declaration nah jadi kalau memang si browsernya itu nggak bro, nggak uh, support jadi kita harus tahu apa yang warna apa yang disupport, atau variabel atau value apa yang support sama si browser gitu ya biar nanti dengannya bagus tampilannya that's why That way, an older browser will have something to fall back on. While a newer browser will just interpret whatever declaration comes later in the case. Nah, itulah cara uh, bro, uh, browser lama untuk fallback ya. While uh, sedangkan uh, browser baru uh, dia akan menginterpret atau menerjemahkan. Apapun deklarasi yang datang setelahnya gitu. Ya. Nah kita di sini akan belajar. It looks like a variable is being used to set the background color of the red box classes. Jadi uh, variabel ini udah dipakai. Uh, jadi it looks like a variable is being used. Jadi ada variabel, sebuah variabel yang digunakan untuk mengset warna di dalam kelas red box ya. Let's improve our browser compatibility by adding another background declaration right before the existing declaration and set its value to red. Nah, di sini uh, kita akan mengimprove ya, mengimprove uh, the back, uh, mengimprove compatibility, uh, compatibility, compatibility By adding another background declaration, right before the existing declaration. Jadi kita akan uh, sebelum Declaration yang sudah ada dan set value to red, gitu ya. Nah kita akan masukkan di mana ini ya? Red color sudah di sini kali ya. Coba kita masukkan red, apa yang terjadi? Oke, okay, kita coba. Oke, okay, salah. Uh, your red box rule should include a fallback with the background set to red immediately before the existing background declaration. Uh, Oke, okay. coba kita oh di sini ya, karena sudah ada gini ya background. Coba kita tambahkan background color. Background color ini kita tambahkan red, eh, red, dua, oke okay. sini ada yang salah juga ya teman-teman di sini saya masih belajar juga ya jadi di sini keterangannya adalah sebentar your uh, jadi class red box uh, rule nya adalah should include a fallback with the background set to red immediately before the existing background declaration oke okay. hmm Oke, okay. oh ya, jadi kita disuruh membuat kayak gini. Coba kita nih, nah kayak gitu ya. Jadi hasilnya kayak gini, kita disuruh membuat background merah, background aja, bukan background color. Itu sebelum variabel yang sudah ada gitu ya, dimana variabelnya adalah. Red tag, gimana red tag itu? Ini gimana red text ini? Eh, red color, Dimana red color ini? Warnanya merah gitu ya? Oke, kita rentes. Benar, oke teman-teman. Untuk episode kali ini atau part kali ini, kita akan cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan di part selanjutnya ya.